Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Sylvia Mega Vania. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya top up Diamond Free Fire di Unipin terbaru 2024. Nah, jadi di sini diamond awalnya ada 88 ya teman-teman. Langkah yang pertama kita masuk dulu ke profil kita. Terus kita salin nomor ID-nya yang ini. Oke, setelah itu kita keluar aja dari gamenya. Terus kita masuk ke Chrome atau browser apapun. Terus tulis aja unipin.com. Oke, sekarang di sini kita pilih yang Free Fire ya, teman-teman. Di bagian alamat email kalian bisa isi. Enggak juga enggak apa-apa ya, teman-teman. Kalau pengen melihat bukti pembayarannya, kalian tinggal isi emailnya. Terus di bagian masukkan ID pengguna, kalian tinggal tempel aja. ID yang tadi disalin, di tap lama aja, tap tempel. Terus di bagian pilih jumlah, kalian bisa pilih nominal top up-nya. Ada 5 diamond, kita coba cek. Tersedia metode pembayaran, e-wallet, sama potong pulsa ya teman-teman. Terus kita coba cek yang 12 diamond. Harganya untuk e-wallet 2000. Untuk potong pulsa 2.520 sampai 3.000. Oke, sekarang aku mau coba pilih yang 5 diamond aja. 5 diamond harganya 1.260 sampai 1.300 untuk via potong pulsa. Di sini aku mau coba paket Telkomsel aja. Oh, nggak tersedia ya teman-teman untuk nominal top up 5 diamond, kita coba cari yang bisa pakai metode pembayaran potong pulsa Telkomsel. Kita coba cek yang 12 Free Fire diamond. Nah, kalau ini bisa ya teman-teman. Jadi aku pilih yang 12 diamond aja, harganya 3.000, kita tap aja. Oke, sekarang kita isi nomor telepon kita. Emailnya nggak aku isi ya teman-teman, tap konfirmasi. Oke, di sini ada SMS, kita buka aja. Jadi pajaknya itu 330 ya teman-teman. Di sini ada keterangannya atau instruksinya, balas dengan tulis aja UPTFF 012D64. Kita balas seperti itu. Oke, di sini ada keterangan Anda sukses beli 12 diamond dengan tarif 3.330. Kalau udah gini biasanya udah berhasil ya teman-teman top up-nya. Sekarang kita coba cek ke gamenya. Oke, bisa teman-teman lihat di sini, sekarang diamondnya udah nambah ya, jadi 100 diamond. Berarti aku udah berhasil top up Diamond Free Fire di Unipin via potong pulsa Telkomsel. Nah, karena tutorialnya udah berhasil, jadi kayaknya segitu dulu aja video tutorialku hari ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Sylvia Mega Vania. Bye!